Assalamualaikum bunda-bunda. Ada yang mau piknik tanpa biaya atau tiket masuk alias gratis di Kota Bandung? Banyak banget nih taman-taman tematik yang ada di Kota Bandung yang masuknya itu tanpa biaya apapun. Kita tinggal main bebas asalkan jaga kebersihan saja. Nah, ini dia salah satunya adalah yang aku kunjungin. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Check it out. Yay! Go! Adalah salah satu taman tematik yang didirikan oleh Pak Ridwan Kamil yang bernama Taman Sejarah. Selain banyak sejarah-sejarah di sini yang dituangkan dalam bentuk gambar, di sini juga ada kolam renang untuk bermain anak-anak secara gratis. Jangan lupa dijaga kebersihannya ya guys kalau kesini. Lihat deh. Nah, ini adalah taman yang didirikan oleh Pak Ridwan Kamil saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Banyak sekali taman-taman di Kota Bandung yang gratis untuk tempat bermain anak-anak. Kita lihat yuk sekelilingnya. Nah, di sini kita bisa berliterasi. Bapak Haji Ucu Junandi, kepemimpinannya ketika tahun 1976 sampai 1978. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya guys, literasi gambar juga bisa. Ini Bapak Hidayat Soekarnowijaya. Ini tempat selfie guys. Raden Didi, Bapak Raden Didi, Bapak Priyatna, Bapak Nur. Bapak Uhar. Bapak Samsul Rizal. Di sini spot selfie bagus sekali. Ini dia Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Pada ada Rosa dan Bapak Akar Mana, Bapak Wahyu Kami Jaya begitu versi. Hei Boboto, oke guys, ini dia Taman Sejarah Kota Bandung yang sangat indah, bersih, dan tentunya gratis. Yang mau kesini silakan, jangan lupa bawa perbekalan agar lebih hemat lagi. Check it out. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya.